Menghilangkan penat dan bosan di akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berwisata sambil memancing ikan segar di objek wisata Danau Lok Gaca, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Seperti apa keseruannya dan keindahan danau tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Air danau yang berwarna hijau, suasana pagi hari yang teduh, dimanfaatkan warga untuk berwisata sembari menikmati segarnya udara pagi hari di kawasan objek wisata Lok Gaca, Kabupaten Aceh Besar. Berbekal beberapa pancing dengan berbagai racikan umpan, jaring serta ban disiapkan pengunjung, dan di sini mereka bisa dengan bebas memancing di lokasi danau yang tergolong masih terjaga keasliannya. Langit yang biru, tebing menjulang serta burung yang berterbangan menjadi pemandangan indah bagi warga yang berwisata di lokasi Danau Lok Gaca tersebut. Meski belum familiar, lokasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan wisatawan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki referensi dan hobi memancing di akhir pekan, tak ada salahnya mengunjungi lokasi ini sembari menyusuri jalan yang masih ditumbuhi semak belukar. Dapat semalam. Mancing bang ini? Iya, semalam dapat ikan nih ya. Pakai nyaring. Hobi bang mancing? Hobi, nggak terlalu hobi juga. Cuma daripada nggak tahu kegiatan kemana kan, kita mancing aja. Untuk sampai ke lokasi Danau Lok Gaca, Anda bisa menempuh perjalanan darat menggunakan mobil atau motor selama 15 menit dari pusat kota Banda Aceh. Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukri Syaribuddin, iNews melaporkan.